hasil kesunyian yang mencekam ini, yang dirasuki hantu-hantu ini. Aku dapat merasakan sunyi yang benar-benar sunyi. Kalau saja aku bisa menutup telingaku dari pekik yang mengerikan, raung dari rasa lapar, derita yang tak habis-habis. Kalau saja aku diberi kesempatan untuk menikmati bahwa diriku adalah milikku sendiri. حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pegangan kata ayahku tentang waktu yang seperti dilawan ataupun dibunuh. Mereka datang lagi seperti drap seribu serigala yang datang untuk menggetarkan bumi. Mengikuti aku bahkan sampai ke liang kuburanku. Mereka terus mengikuti aku. Kalau memang mau adalah jalan menuju kedamaian, kenapa aku masih pertarungan lama? Kenapa luka lamaku dan pedih serasa menggerogoti hati dan perasaanku? Kenapa amarah dan kecewaku seperti berkobar dan siap membakarku? Dengan berbagai upaya, nenekku Ira, nenekku mengajarkan aku tentang kepasrahan. Dia mengajari aku bagaimana caranya menerima dan pasrah. Pasrah itu yang kadang membuat aku tersenyum. Menghadapi kehidupan yang bagaimanapun kemiskinan selalu melilit keluargaku. Dia juga yang mengajari aku bahwa hidup butuh kegigihan. Tapi kegigihan apa yang lagi bisa kuberikan ketika aku sudah menjadi arwah seperti ini? Kenapa terus mengikuti aku? Bagaimanapun, kalian pasti sulit membayangkan bagaimana aku, keluargaku selalu dililit kemiskinan. Bagaimana aku setiap pagi dan sore berkeliling untuk berjualan kue. 100, 200 perak. Aku nyaris tidak pernah bermain dengan teman-teman sebayaku. Bahkan, aku kehilangan kebahagiaan masa kecil. Dengan uang itu, aku bisa menyewa buku untuk kubaca sepuas-puasnya. Meningkatkan pendidikanku yang pasti.
justru harapanku yang menyeretku ke dalam kondisi ketidakberdayaan yang tidak terelakkan. Itulah terakhir kali aku datang dari Nganjuk. Ketika seperti tidak biasanya, nenekku datang bersikeras untuk menahanku. Dia bicara banyak tentang firasat. Aku tahu dia mencoba membaca kegelisahanku. Tapi aku berusaha untuk mengobrol segala nasihat-nasihatnya. Lalu akhirnya aku pergi meninggalkan Nganjuk. Dan aku tidak pernah menjelaskan kepadanya kenapa pada saat itu Sidoarjo menjadi sangat penting bagiku. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang dimengerti perempuan tua itu tentang hak bicara? Apa yang dimengerti oleh perempuan tua itu tentang memperjuangkan hak? Yang dia tahu adalah ketika matahari terbit, dia akan turun ke sawah dan akan meninggalkannya ketika matahari tenggelam untuk perut ketiga cucunya yang harus selalu terisi. Barangkali kalian menganggap aku tidak masuk akal. Barangkali kalian menganggap aku sinting. Tapi aku harus pergi. Dengan atau tanpa kalian, aku harus pergi. Setelah 4 tahun kematianku yang sia-sia, mereka mengungkit kembali kematianku. Marsina, kematian Marsina murni karena kriminal. Kematian Marsina murni balas dendam. Kematian Marsina tidak ada hubungannya dengan pemogokan burung. Dan hari ini, buku yang ditulis atas kematianku akan diluncurkan. Gila! Aku. Siapa aku? Aku hanya perempuan miskin yang bahkan tidak bisa membeli sebuah buku untuk kubaca dan kubanggakan. Apa yang mereka butuhkan dari aku? Mereka menggali tulang-tulangku. 2 kali mereka menggali kuburanku. Tapi itu juga sia-sia. Terkontaminasi. Bangsat! Inilah bagian yang paling aku benci. Ketika mereka berpikir semua orang berisa, mereka bodohi. Ketika mereka berpikir bahwa